Hari ini saya mengunjungi Tamar Park yang ada di Admiralty, dan dapat dilihat di belakang saya itu adalah tulip display atau pameran bunga tulip yang merupakan bagian dari pameran bunga Hong Kong Flower Show 2021. Dan tulip display ini akan diselenggarakan sampai Rabu depan 31 Maret. Jadi kalau hari Minggu kalian libur, kalian bisa datang ke sini berfoto, ngambil video. So, yeah, enjoy. Tulip display di Tamar Park ini merupakan salah satu bagian dari Hong Kong Flower Show 2021. Ada beragam warna bunga tulip yang dipamerkan. Ada warna pink, orange yang nampak menyala, dan kuning yang kelihatan sangat ceria. Saya sama Widya. Dan untuk masuk ke sini, kita harus antri dulu. Dibatasi waktunya 10 menit untuk foto dan ambil video. Jadi harus cepet-cepet ya. Tuh kan dikit banget. Dan orangnya banyak. Tuh kan banyak banget. Antrinya di sana tuh. Tuh, yang antri sebanyak itu tuh. Tulip display ini akan digelar hingga Rabu mendatang, tanggal 31 Maret 2021. Kalau kalian ingin berfoto dan mengambil video dengan latar belakang bunga tulip, kalian bisa datang ke Tamar Park yang ada di Admiralty. Dan tentunya, tetap patuhi peraturan yang berlaku dengan tetap memakai masker saat berfoto dan ambil video, juga menjaga jarak. Dan perlu diingat, jika hari Minggu besok kalian akan berkunjung, maka siap-siap saja untuk mengantri karena pengunjung sangat membludak. Untuk kesini, kamu bisa naik MTR kemudian turun di stasiun MTR Admiralty. Dan keluar melalui exit A. Dan ikuti penunjuk arah yang ada di area tersebut.
Selamat berlibur dan stay safe, take care yourself and each other. Thank you for watching and inshallah, I'll see you next time with another video. Bye for now.